Salam Rahayu. Pertanyaan berikut ini datang dari seseorang terkait anak lelakinya. Mbak, ibu mau konsultasi. Anak laki-laki ibu udah umur 28, tapi masih belum mau nikah. Dan kalau dijodohkan selalu gagal dengan alasan kalau wanitanya mau, anakku yang gak mau. Tapi kalau anakku yang mau, wanitanya yang gak mau. Ini gimana ya Mbak? Mohon solusinya dan mau nanya ada apanya dengan anak ibu ini. Mohon dijawab ya Mbak. Terlebih dulu, perlu saya tekankan bahwa umur itu hanyalah angka. Jodoh tiap orang memang datang dalam waktu yang tidak sama. Sebagai orang tua, kita boleh mengenalkan, tapi tidak boleh memaksakan. Kiranya anak menolak, maka hargailah perasaan anak dan tidak perlu mendesak. Demikian halnya bila si wanita yang menolak. Anda mungkin khawatir, ada apa dengan anaknya? Kenapa seperti ini terus? Hal yang demikian ini ada kalanya disebabkan oleh sengkala. Jadi ada selubung energi negatif yang menyebabkan peruntungan anaknya menjadi kurang baik. Solusinya, kita hilangkan dulu selubung energi negatif ini dengan cara diruat. Pakai garam pengruat. Jadi nanti kita bantu ritualkan dari sini sesuai nama dan tanggal lahir anaknya. Kemudian nanti anak Anda cukup mandi saja dengan air garam yang garamnya kita kirimkan ke alamat Anda. Lebih jelasnya boleh Anda hubungi nomor yang tertera.